சக்ஷ்மருன்மீதம் ஜனதஸ்மி ஸ்ரீகுரவணம் நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சாமிதி நாம் நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரி நிர்விசேஷ சுண்ணவாதி பஷத்து தேசுதாய் வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீஜித பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவான் ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாத்தம் ரகுநாதானிதம் தம் சஜிமம் சாத்வைத்தம் சர்வதூதம் பரிஜனசைத்தம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் சகனலலித ஸ்ரீவிசாகானிதம் தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஸ்வபானு சுதி தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பி வஞ்சா கல்பதருபஸ்ச கிருபா சிந்து பைவச பதிதானாம் பாவனேபோ வைஷ்ணவேபோ நமோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஜன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி சத்வதாந்திகம் நமோ மகாபதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம் பிரதாயத்தை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவி கௌரி துஷே நமோ விஷ்ணு நமோ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவசதி கௌரபக்தர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. ஸோ இன்னைக்கு today is most auspicious Jhulan Jatra of Krishna's Vrindavan pastime. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur di mana kita merayakan festival Jhulan Jatra dan kerja di Vrindavan. Our Goswamis, who used to live in Vrindavan, they wrote different books, Krishna's pastime, what Krishna does in the spiritual world. Jadi para Goswami kita menulis berbagai jenis buku, yaitu tentang lila-lila Tuhan Sri Krishna, baik di Vrindavan ataupun di dunia rohani, di bawah Vrindavan. Which in short also, some other scripture like Brahma Samhita mentioned and other places. Secara ringkas juga disampaikan di beberapa kesusasan-kesusasan seperti Brahma Samhita dan juga peserta di beberapa kesusasan yang lain juga dijelaskan tentang lila-lila dari Tuhan seperti ini. Vrindavan is full of Vrindavan. The Vrindavan is Vrindavan, the forest of Vrindadevi. Jadi ini arti kata dari Vrindavan berasal dari dua kata Vrinda dan Warna. Vrinda artinya warna artinya hutan, yang artinya Vrindavan itu adalah hutan dari Vrinda. Actually whole place Mathura Vrindavan sometimes called also Vrindavan. Beberapa tempat juga yang ada di sekitar Vrindavan juga sering juga disebut sebagai Vrindavan. Where Supreme Personality Godhead Krishna as a Kishore, that means something like 15-year-old boy. Tapi bagian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna juga disebut sebagai Kishora, yang artinya anak muda yang berumur sekitar 15 tahun. And his expansion, his expansion in the form of so many his associates, his cowherd boys, and gopis, with them Krishna plays. Dan bagaimana Tuhan memperbanyak perwujudan beliau menjadi anak-anak gembala sapi dan juga menjadi para gopi dan mereka bergaul atau melakukan pertemanan di Vrindavan. Krishna book is written all these things and
And also, there are some intimate pastimes there. A Julan Jatra is one. Krishna Book menulis semua lila-lila dari Tuhan yang ada di Vrindavan dan juga beberapa lila-lila yang intim seperti halnya Julana Yatra juga tertulis di dalam buku ini. It is said in association of the devotees, if you simply hear and glorify and sing as he is doing, we associate with Krishna and Krishna's expansion and we become purified, become Krishna. Pertemanan aktif dengan para penyembah artinya melakukan pengucapan atau melakukan kirtan, mengagungkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, bernyanyi seperti yang dilakukan oleh para penyembah untuk melakukan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa di antara para penyembah. Krishna said that his appearance and his activity, all these are all not common, though appears like common. Tuhan Krishna menyampaikan bahwa kemunculan beliau dan juga kegiatan-kegiatan beliau tidak seperti hanya kemunculan ataupun kegiatan-kegiatan seperti pada umumnya, pada orang pada umumnya. One who knows this thing factually, tattata, then after leaving this body, he joins with Krishna in the same pastime, eternal. Seorang yang mengetahui tentang hal ini secara takwa, pada saat mereka meninggalkan badannya, bisa bergabung dengan Krishna untuk melakukan lila-lila bersama Krishna. So we are practicing here. What in the spiritual world we may do, there will be beautiful birds, which stand so many things, Krishna's dear. So we can have a just little bit experience of that by enacting all these things, and so that we can be absorbed whole year with so many Krishna's pastime. Seperti halnya sekarang ini kita mempraktikkan dengan cara festival Julana Yatra ini, yang mungkin saja ke aktivitas atau lila ini juga terjadi di dunia rohani, di mana begitu banyak makhluk-makhluk hidup yang lain bergabung di sana, seperti mungkin burung-burung, binatang-binatang buas juga ikut melakukan hal yang sama. Kita mempraktikkan hal ini di sini dengan tujuan bahwa kita bisa terserap sehingga sepanjang tahun kita mampu mengingat tentang lila-lila dari Tuhan Sukrisna. A beautiful description of this thing they are given by the Goswamis who realized all this thing. It's just like a Krishna book and all these books, just like a window. We are in the material world. Through the window you look, you see the spiritual world, what is happening. Yeah. Seperti halnya ditulis oleh para Goswami di khususnya, begitu juga seperti halnya Krishna Book menyampaikan bahwa hal ini diibaratkan atau mereka di buku-buku atau khususnya tersebut ditulis, diistilahkan seperti halnya kita ada di dunia material. Dan kemudian buku-buku ini atau khususnya ini diibaratkan seperti jendela, di mana kita mampu melihat dari jendela itu tentang dunia rohani. Krishna get up early in the morning and they come and his friend come to go and tend the cows, and Krishna's mother and others, Radharani, others cook for Krishna breakfast, so many things and varieties of things, what Krishna likes, his cowherd boy likes, Balaram likes, mother Rohini, Balaram's mother, mother Yashoda says, ask them to serve. He knows, she knows what they like. Make them sit down in a row, all Krishna's cowherd boys. Di sana ditulis di usasan-usasan tersebut bagaimana Krishna bangun pagi-pagi, kemudian mandi, kemudian teman-teman gembala sapinya datang untuk menemui Krishna, kemudian Ibu Yashoda yang dibantu oleh para asistennya memasak untuk Krishna. Mereka tahu apa kesukaan dari Krishna, apa kesukaan dari Balaram, dan juga apa kesukaan dari anak gembala sapi. Kemudian Ibu Rohini datang, kemudian Ibu Rohini juga memasak untuk anak gembala sapi. Kemudian
Ibu Rohani membuat anak-anak gembala saat itu duduk berbaris, kemudian mempersembahkan makanan kepada mereka. So each of them, their mother knows different time. They put on different dresses with different color. Dengan cara seperti itulah bagaimana ibu-ibu dari mereka tahu apa kesukaan dari masing-masing anak gembala sapi. Kemudian bagaimana mereka menghias masing-masing anaknya itu dengan pakaian. Kemudian mereka juga mengetahui warna-warna kesukaan dari anak mereka. Kemudian dipakaikan pakaian yang berwarna-warni sesuai dengan kesukaan mereka. Find out killing Agastya. Chapter. Hariya. Vrindavan description with so many types of birds there, so many types of trees mentioned, fruits, flowers, all are great devotees of Krishna. Vrindavan, ada binatang-binatang, binatang buas, juga ada di sana berbagai macam pohon-pohon yang besar. Di mana dikatakan atau dinyatakan bahwa semua dari makhluk-makhluk hidup ini, pohon dan binatang yang ada di Vrindavan, mereka adalah resi-resi agung sebelumnya. Reading a little bit how every day they live, their Vrindavan life. Once the Krishna desired to go early in the morning with all his cowherd boys, boyfriends, to the forest. Who they were to assemble together and take lunch. Di sini di Krishna Book di bab 12 dinyatakan bahwa suatu ketika Tuhan berkeinginan untuk pergi pagi-pagi sekali dengan semua anak-anak gembala sapi ke hutan di mana mereka berkumpul bersama-sama dan makan siang. As soon as he got up from bed, he blew his buffalo horn. You can picture all these things in your mind. Segera ketika mereka terbangun dari tempat tidurnya, mereka membunyikan trompet yang terbuat dari tanduk kerbau. Jadi perundang tadi bisa membayangkan sekarang bagaimana bentuk dari trompet yang terbuat dari tanduk kerbau tersebut. Thus, this way, he called all his friends to be together. Dengan cara seperti ini, Tuhan Sri Krishna memanggil semua teman-temannya bersama-sama. Keeping the cups before them, they started for the forest in a great procession. Menempatkan anak-anak gembala anak sapi di depan mereka, mereka mulai perjalanan mereka ke hutan dalam antrean atau dalam jalur yang sangat panjang, sangat besar. In this way, Lord Krishna assembled thousands of his boyfriends. Dengan cara seperti ini, mereka berkumpul. Ya, Tuhan Sri Krishna, mereka berkumpul dengan wajah-wajah berbesar dalam hutan dalam satu yang besar dengan anak-anak sapi dan berada dengan cara demikian. Sri Krishna mengumpulkan ribuan temannya. Each were equipped with a stick, laguri, it's a flute and horn, as well as a lunch bag, and each of them was taking care of thousands of cups. Setiap anak sudah membawa tongkat, seruling, trompet tanduk sapi, dan sekantong tongkat makan siang. Masing-masing anak dipercaya untuk menangani ribuan tongkat sapi. All the boys appeared very jolly, happy in that excursion. Acara semacam ini sangat menyenangkan hati anak-anak di mana mereka bebas bercanda dengan penuh tawa dalam sebuah perjalanan. Each and every one of them, including Krishna, was attractive to his personal cups as he herded them in the different places in the forest. Setiap anak-anak termasuk Krishna rajin memperhatikan sapi-sapi yang mereka tangani ketika membawakan mereka di berbagai tempat di hutan. You know,
There is 12 big forests, and there are many also small forests. Seperti kita tahu di beritawan itu ada 12 hutan yang besar. Begitu juga ada hutan-hutan kecil yang mengelilingi 12 hutan besar. And different day they go to different forest. Setiap hari mereka pergi ke hutan yang berbeda-beda. And do play, sing, dance, sometimes have picnic on the bank of Jamuna. Setiap hari mereka bernyanyi, menari, melakukan piknik di tepi Sungai Gangga. There are beasts, there are birds. They can also talk. We can think. Binatang-binatang, burung-burung, mereka juga berbicara satu dengan yang lainnya. Kita mungkin tidak mampu membayangkan hal ini. They are great devotee as they like to serve Krishna in a particular fashion, in a way. Krishna give them chance. They come there and I visited Krishna. And Krishna also reciprocated with them with love and affection. Yang mengembangkan pelayanan kepada Krishna dengan berbagai macam keinginan dengan bermacam mood. Dan bagaimana Tuhan Sri Krishna membalas keinginan mereka sehingga pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk melayani Krishna dengan keinginan mereka sebelumnya. Apparently there is some difference. There is a tree of loving Krishna, serving him, and there are birds, there are beasts, there are monkeys there, you know. They also serving Krishna in a particular mood. But though this appears to be different, but actually they are also same in terms of love and affection. Ada mungkin terlihat berbagai macam jenis pelayanan dalam mood yang dikembangkan berbeda-beda, seperti yang dikembangkan oleh pohon-pohon yang ada di Vrindavan, kemudian para burung-burung, binatang buas, binatang-binatang yang ada di Vrindavan, mereka juga mengembangkan pelayanan dengan mood yang berbeda-beda. Tetapi mengenai pelayanan kepada Krishna, sebenarnya ada satu hal yang sama yang mereka miliki, yaitu cinta kepada Krishna. Everything there is a person, whether it is a river, whether it is a forest, whether it is a mountain, whether it is a flute, whether it is a bugle, whether it is a stick, they are all person. If it is nature, he can talk. Di Vrindavan, semua yang melayani Tuhan Sri Krishna itu adalah sebuah kepribadian. Entah itu gunung, entah itu hutan, entah itu sungai, entah itu seruling, entah itu tongkat, entah itu tanduk, semuanya adalah berkepribadian. We should not think in terms of this world, everything there. It is a reflection of the original Vrindavan, or spiritual world. This material world is just a reflection. And perverted, not exactly what is going on. Memperhatikan semua hal ini, sebenarnya kita mampu mengerti bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah bayangan dari dunia rohani yang terbalik. That is actual reality. This is just false, almost false, like a dream, not false, but it is temporary. Everything here. Sebenarnya yang nyata itu ada yang ada di dunia rohani. Sedangkan semua yang ada di dunia material ini hampir seperti sesuatu yang palsu. Tidak palsu tetapi hampir palsu. Tetapi yang pasti semua yang ada di dunia material ini bersifat sementara. Here everything will be perished. Here is past, present, future. There is no past, present, future. There is eternally present. Segala sesuatu yang ada di dunia material ini pasti akan berakhir. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi di dunia rohani tidak ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya kekal di sana. It is said, ittam satang brahma sukhanubhutta. Those who are understand, playing with Krishna, cowherd voice, all this, understand, many lives, they with love and devotion serve Krishna, and they had the chance now directly
playing with Krishna, singing with, dancing with Krishna, having enjoying picnic. Dan mengenai anak-anak gembala sapi, dinyatakan bahwa mereka sebelumnya adalah penyembah-penyembah agung yang telah melakukan pelayanan berjuta-juta kali, yaitu berjuta-juta tahun sebelumnya. Dan sekarang mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan secara langsung kepada Krishna, menari dengan Krishna, menyanyi dengan Krishna, dan diberikan kesempatan untuk bermain-main secara langsung dengan Krishna. Brajavasis, gopis, they see Krishna when he is going, taking their cups. Nanda Maharaj got 9,30,000 cows, take them. And each cowherd boy have their cows and all these things, their name. Their karar, they know all of them. They call them playing flute. It's not only Krishna is playing flute. Other also got flute. They also play. Balaram also play. And simply playing flute, he can call cows who is not coming. He says, lost. He play the flute and the cow come. They can understand Krishna's language. Spiritual world is not like this. Para Brajavasi dan juga penduduk-penduduk Braja seperti itu setiap hari mengetahui bahwa Krishna dan anak-anak gembala sapi pergi untuk mengembalakan anak-anak sapi. Seperti kita ketahui bahwa Maharaj Nanda mempunyai 930,000 sapi, di mana semua sapi-sapi tersebut mempunyai nama masing-masing. Dan penduduk Brajavasi ini yang mengembalakan sapi tahu semua nama-nama dari sapi mereka. Krishna ketika ingin mengumpulkan sapi-sapinya akan memainkan serulingnya. Begitu juga anak Brajavasi, mereka yang mengembalakan sapi juga mereka menggunakan suling mereka untuk memanggil sapi-sapi mereka, terutama sapi-sapi yang ketika berkumpul mereka tidak ada di sana, akhirnya dipanggil dengan suling, mereka bisa datang ke tempat di mana mereka bermain suling. This cow's cup may be the great great sages, munis. Sapi-sapi ini dan juga anak sapi ini mungkin mereka adalah resolusi yang sangat agung sebelumnya. It is each and every one of them, including Krishna, was attentive to his personal cups as he herded them in different places in forest. Anak-anak gembala sapi termasuk Krishna rajin memperhatikan sapi-sapi yang mereka tangani ketika menggembalakan mereka di berbagai tempat di hutan. The boys were fully decorated with various kinds of golden ornaments, yet out of sporting propensities they begin to pick up flowers, leaves, twigs, peacock feathers and red clay from different places in the forest and further decorate themselves in different ways. Walaupun mengembalakan sapi, anak-anak itu semuanya mengenakan pakaian yang bagus dengan bermacam-macam perhiasan emas. Namun, tetap saja mereka adalah anak-anak yang suka bermain. Karena itu, mereka mulai memetik dan mengumpulkan bunga-bunga, daun, ranting, bulu-bulu merah, dan tanah merah dari berbagai tempat, lalu menghias diri dengan berbagai cara. While passing through the forest, one boy stole another boy's lunch. When they leave, every mother knows his son what he likes. Noontime, they make just like Krishna. No, Krishna mother Yashoda knows Krishna likes in the midday yogurt rice with fruits like that. So she make this and make packet, and they tie it up with a stick. And with the stick they go. Di sini disampaikan all of them. Keisengan lain juga terjadi ketika mereka sedang melintas di tengah hutan. Salah seorang anak mengambil pokal temannya yang berada di depannya. Lalu bungkusan tersebut dioperkan ke teman di belakangnya. Seperti kita ketahui bahwa ibu-ibu dari anak-anak sapi
Termasuk Ibu Yasoda mengetahui apa kesenangan atau kesukaan dari putra-putranya untuk makan susu mereka. Seperti halnya Krishna suka dengan yogurt, nasi yogurt, yogurt rice yang dicampur dengan buah-buahan. Kemudian Ibu Yasoda akan membuat menu ini untuk Krishna, dibungkus dengan rapi, kemudian dibungkus lagi dengan kain dan dimasukkan tongkat atau stick di sana, kemudian untuk dibawa oleh Lord Krishna. That is why in different time, in different temples in Vrindavan, those who know all these things, they offer just like early in the morning. Krishna likes very much. They like Mangalaita very much. Balaram, butter, cheese with nuts and misri, rock candy, and they love very much. And they give. Di tempel-tempel yang ada di Vrindavan, di tempat-tempat yang berbeda itu, pagi-pagi untuk membangunkan Sri Krishna, para pujari itu mempersembahkan berbagai jenis persembahan kepada Tuhan, seperti mentega, yogurt, kemudian diisi dengan gula batu, buah-buahan, dan juga biji-bijian di sana. If you go to Vrindavan still now, there is a Dauji temple. There you go, they are available outside shops, lots of butter, lots of misri. So butter misri you buy and offer to Dauji. Dauji means elder brother of Krishna, that means Balaram. Seperti hanya contoh salah satu temple yang ada di Vrindavan yang bernama Dauji Temple, di mana di luar itu dijual mentega dan misri. Gula batu ya. Gula batu kemudian para pengunjung yang mengunjungi tempel tersebut akan membeli mentega dan gula batu ini untuk dipersembahkan kepada Dauji, Sri Dauji. Dauji artinya adalah saudara laki-laki dari Tuhan Sri Krishna yaitu Balaram. While passing through the forest, one boy stole another boy's lunch package and passed it to the third boy. Playing. Juga terjadi ketika mereka sedang melintas di tengah hutan. Salah seorang anak mengambil bekal temannya yang berada di depannya, lalu bungkusan tersebut dioperkan ke teman di belakangnya. When the boy whose lunch package was stolen came to know it, he tried to take it back. Ketika sang pemilik menyadarinya, ia pun berusaha untuk merebut kembali. But the boy who had it threw it to another boy. Namun bungkusan itu sudah berpindah tangan jauh ke belakang dari satu anak ke anak lainnya. This sportive playing went on amongst the boys as childhood pastime. Permainan semacam ini terus penuh keceriaan sepanjang masa anak-anak mereka. Sometime when they come back in the evening, the mother Yashoda waiting to prepare something for Krishna, and he urges Nanda Baba, go and see, go upstairs in the roof, see why he is not still coming. And Nanda Baba go to the roof and to see. Pada sore hari, biasanya Ibu Yasoda sambil menunggu putranya datang dari hutan, bahkan membuatkan masakan khusus untuk Krishna. Dan ketika mereka tidak datang, dalam waktu yang lama, mereka menjadi cemas. Kemudian para penduduk Brajawasi, termasuk Marananda, akan naik ke loteng untuk mereka sambil menunggu mereka datang. Mengapa mereka tidak datang? Sudah lama sekali. When Krishna is there in the house, Gopis talk about them. And that pastime, and when they go away, Gopi, so, all the cowherd ladies from the house come out, see all the cowherd boys are going to the forest. They're looking at them till they go completely out of their sight. Then again, go to a room
and do their domestic work, singing Krishna's pastime in the form of song, and think about Krishna's pastime all the time. Wanita atau para gopi, para brajawasi, ketika Tuhan Sri Krishna akan berangkat ke hutan, mereka akan membicarakan ketika Tuhan Sri Krishna sudah berangkat ke hutan, mereka akan membicarakan tentang lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Ketika Tuhan Sri Krishna akan berangkat, mereka akan mengikuti Tuhan Sri Krishna dari belakang dan melihat pergi sampai bayangan Krishna tidak terlihat lagi. Begitu juga ketika Krishna ada di dalam hutan, para gadis-gadis atau para gopi-gopi ini akan kembali ke rumah mereka masing-masing, kemudian melakukan tugas rumah tangga harian mereka sambil bernyanyi tentang lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Dengan cara demikian, semua penduduk Brajawasi seperti para gopi ini terserap dalam ingatan atau lila dari Tuhan Sri Krishna. When they come back home, all the cowherd boys tell the mother, mother say, what happened today? Their son, all the cowherd boys tell their mother, mother, Krishna is so wonderful, we had danger today, some this rakshas, this asura wanted to kill us, this, and Krishna how wonderfully finished him, and so wonderful Krishna is. And mother, all the mother of the cowherd boys, yes, Krishna is so wonderful, nobody can do such thing. Dan ketika anak-anak kembali sapi ini kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka akan bercerita kepada ibu mereka. Ibu, kemudian ibunya akan bertanya, ya anakku, apa yang terjadi hari ini di hutan? Kemudian anak kembali sapi ini mengatakan bahwa Krishna begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Hari ini kami dalam keadaan berbahaya. Ada raksasa datang menyerang kami. Tiba-tiba Krishna menyelamatkan kami membunuh raksasa tersebut. Krishna begitu luar biasa, begitu wonderful. Kemudian ibunya akan menjawab, ya, Krishna begitu luar biasa, begitu wonderful. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan yang dilakukan oleh Krishna. When Lord Krishna went ahead to a distant place in order to see some specific scenery, the boys behind him ran to try to catch up, and he is the first to touch him. Karena tak ingin terhalangi untuk melihat pemandangan yang lebih jauh di depan, Sri Krishna berlari menuju teman-temannya. Gerakan ini justru diikuti oleh anak-anak gembala di belakang Krishna yang berlarian susul-menyusul berusaha menyentuh Krishna lebih dulu. And there was great competition. One would say, I will go there and touch Krishna. Another would say, oh, you cannot go, I will touch Krishna first. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Salah seorang anak berkata, ayo kejar aku, kita berlomba untuk menyentuh Krishna. Dan anak lainnya menimpali, kamu tidak mungkin menang, aku akan menyalip kamu dan menyentuh Krishna duluan. Some of them played on their flutes or vibrated bugles, you know, buffalo horns, made of buffalo horn. Some of them gladly followed the peacocks and imitated the onomatopoetic sounds, like the, you know, the peacocks make sound like that. Ada yang memainkan serundingnya dan ada yang meniup-niup trompet mereka yang terbuat dari tanduk kerbau. Ada yang senang mengikuti burung-burung merak dan meniupkan bunyi-bunyi burung terpukul. Diketahui bahwa bagaimana khas sekali suara dari burung merak ini kalau berkicau. Of the cuckoos also, or the other birds, make sound the covered boys. While the birds were flying in the sky, the boys ran after the birds, the shadows along the ground, and tried to follow their exact courses. Exact like the birds, they also act like that, make sound, playing like. Ketika burung-burung itu terbang di atas mereka, mereka pun berlarian mengikuti bayangan burung tersebut dan berupaya mengikutinya.
some of them went to the monkeys, silently sat down by them, and some of them imitated the dancing of the peacocks. Ada yang mendekati monyet-monyet, lalu diam-diam duduk di sebelahnya. Dan ada yang meniru tarian burung merah. Some of them caught the tails of the monkeys and played with them, and when the monkeys jumped into a tree, the boys followed them. Ada yang berusaha menangkap ekor monyet dan bermain-main dengan mereka. Dan ketika monyet-monyet itu melompat ke pohon, anak-anak itu mengikutinya. When a monkey showed its face and teeth, a boy imitated and showed his teeth to the monkeys. Ketika seekor monyet menjulurkan mukanya sambil menunjukkan giginya, seorang anak kepala membalas unjuk muka dan giginya ke arah monyet tersebut. Some of them, boys, played with the frogs on the bank of Jamuna, and when, out of fear, the frogs jumped into the water, the boys immediately dove in after them, and they would come out of the water when they saw their own shadows and stand imitating, making caricature and laughing. Beberapa anak gembala bermain dengan katak-katak yang ada di tepi sungai Yamuna, dan melihat katak-katak itu berlompatan ke dalam air, mereka pun ikut-ikutan menyembur ke dalam air. Dan setelah keluar, mereka berdiri memandangi bayangan mereka sendiri di permukaan air sambil membuat gerakan-gerakan kocak dan tertawa-tawa. Caricature, laughing. They would also go to an empty well and make loud sounds. And when the echo came back, they would call it ill names and laugh. Jika ada sumur kering, mereka menghampirinya dan berteriak dengan suara keras dan menunggu pantulan gemanya untuk disahuti dengan suara-suara aneh dan lucu. As stated personally by the Supreme Personality of Godhead in Bhagavad Gita, he is realized proportionately by the transcendentalist as Brahman, Paramatma, and Supreme Personality of Godhead. Seperti dinyatakan sendiri oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa di dalam Bhagavad Gita, ia diinsyapi secara sebanding oleh para rohaniawan seperti Brahman, Paramatma, dan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Like that, so many description other places there, what they do. Like sometime Krishna will be looking for nice place where, when they are exhausted, a place where there is green fresh grass and the Jamuna water crystal clear like nectar, and their lotuses blossomed. Krishna will select a place like that. Seperti itulah penjelasan dari lila-lila anak-anak kepala sapi bersama Krishna. Kadang-kadang ketika mereka merasa kelelahan, Tuhan Sri Krishna akan mencari tempat di sebuah tempat yang luas, di mana tumbuh rumput-rumput yang baru, kemudian di tepi sungai Yamuna yang berkilau and let the cows loose so that they can graze and take release those green grasses, and they sit down to eat or play. Dan melepaskan anak gembala sapi di sana untuk membiarkan mereka menikmati rumput-rumput yang hijau yang baru tumbuh. Anak-anak gembala sapi ini akan duduk bersama-sama, entah itu untuk makan ataupun bermain-main. Sometimes they have got make few groups, so that among themselves they play with condition. If which group will win, they will be carried by the defeated group
on their shoulder. Kadang-kadang mereka membuat kelompok-kelompok, sejumlah kelompok-kelompok, dan mereka membuat permainan di mana mereka mempunyai sebuah syarat, siapapun yang kalah di grup mereka harus menggendong kelompok yang menang. Sometimes they'll be playing with bell fruit or amla fruit. Kadang-kadang mereka bermain dengan buah bel dan juga buah amla. Sometimes they will be in the swing and they play. Kadang-kadang mereka bermain ayunan. And sometimes they get exhausted. Balaram maybe lie down under a tree, a tree's roots, and Krishna will be massaging Balaram. Kadang-kadang karena kecapekan atau kelelahan, anak-anak gembala sapi itu duduk di bawah pohon, di mana Balaram tertidur di akar pohon. Kemudian Krishna datang, kemudian mulai memijit kaki dari si Balaram. Sometimes Krishna is exhausted, lie down like that, putting his head on the thigh of a cowherd boy. Begitu juga kadang-kadang Tuhan Sri Krishna kelelahan, kemudian Tuhan Sri Krishna akan membaringkan kepalanya di pangkuan salah satu anak gembala sapi. Some cowherd boys will go and bring a palm leaf and fan Krishna to give him relief from the fatigue. Beberapa kepala sapi akan memetik atau memotong daun palem, kemudian dengan daun palem tersebut mengipasi Tuhan Sri Krishna. Some other boy try to compete to give Krishna more pleasure. He'll go take another palm leaf and make it wet with water of Jamuna and fan Krishna, and Krishna will feel relief like air condition. Like the other kepala sapi yang lainnya tidak mau kalah, mereka juga memetik untuk memotong daun palem tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencelupkan daun palem tersebut di sungai Yamuna, kemudian mulai mengipasi Tuhan Sri Krishna. Tuhan Sri Krishna merasakan kipasan itu seperti AC. Sometimes, someday, maybe Kun Cowherd Boy hasn't come. Maybe he's, I think, what's his name? Whatever, maybe he is a Brahmin, maybe Shantipurmi's son, he is Brahmin, his father doesn't go. So in India, his system, in his son, Madhu Mangal, right? Madhu Mangal will go to his father's disciple. Naturally, they feed him so much with sweets, and he cannot sometime eat all. He put in a packet and take all this laddu to eat it later. Salah satu dari rekan Tuhan Sri Krishna yang bernama Madhu Mangal, dia adalah seorang putra Brahmana. Kadang-kadang di India, jika seorang Brahmana itu diundang, biasanya mereka akan hadir. Kalau mereka tidak bisa hadir, ada yang mewakili, yaitu putra mereka. Seperti itu juga kadang-kadang karena ayah dari Madhu Mangal ini tidak bisa hadir ketika diundang, maka Madhu Mangal yang mewakili ayahnya. Ketika di tempat murid-murid dari ayahnya ini, Madhu Mangal akan dijamu dengan begitu banyak makanan. Kadang-kadang karena tidak habis makanan yang disediakan di sana, maka akan dibungkus dan diberikan kepada Madhu Mangal untuk dibawa pulang. It is said one of the symptoms, one is a mode of goodness, he likes sweet. Dijelaskan bahwa salah satu ciri dalam sifat kebaikan adalah dia suka dengan hal yang manis-manis, dia suka manisan. So Brahmin sometimes appears to sometimes little fat, just like I saw. Yeah. Para Brahman itu, apa salam Brahman itu menjadi gemuk, karena suka makan manis-manis. So some don't become fat. Many devotees. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan manis, tidak mengambil atau tidak makan manis. Sometimes Brahmins become little greedy to eat as much as possible and also stash it, save it, later eat. Kadang-kadang juga para Brahmana menjadi serakah atau rakus. Ketika ada bersadap, dia akan mengambil semuanya, dimakan, dan sisanya disimpan untuk dimakan selanjutnya. So, Madhu Mangal make a big packet, laddu with cloth, and going, he know where my friends are playing. He will go there. Kemudian Madhu Mangal dibungkuskan oleh murid-murid ayahnya ini, begitu banyak makanan seperti laddu dibungkus,
Kemudian setelah dibungkus, mau dimanggal pergi, dan dia bertanya, kemana teman-teman saya sekarang sedang bermain? Dan dia pergi menuju teman-temannya. So that boys that playing that hide and seek, police and thief like that, you know, bind somebody with a piece of cloth and they scattered here and there stand, and you have to go and touch them, then he will be also blindfolded. So they, when they are doing this, and they saw some of them, Balaram and few others saw that, hey, that guy Madhu Mangal, his guy is coming, must be coming from his judgment, that means his father's disciples' house, going there and with a big packet. They make it. At once they made a plan. We have to enjoy all those things. We have to trick him. Then he is coming. Jadi hari itu anak-anak Gembala Sapi sudah berencana untuk membuat sebuah permainan sembunyi-sembunyian polisi dan pencuri. Dengan menutup mata mereka, salah satu ditutup mata mereka, kemudian yang lainnya bersembunyi ke sana ke sini, dan yang ditutup matanya ini akan mencari teman-temannya itu untuk ditemukan. Nah, ketika mereka sedang bermain, Balaram dan teman-temannya ini melihat Madhu Mangal datang dengan bungkusan yang besar, dan mereka mempunyai rencana bahwa mereka harus juga menikmati makanan yang dibawa oleh Madhu Mangal dari Madhu Mangal said, "I have come here. I also want to play." Kemudian Madhu Mangal datang, saya juga datang ke sini dan saya ingin ikut bermain. Yes, you can join with us. Come here, come here. Kemudian anak Gembala Sapi tersebut berkata, "Ya, kamu bisa ikut bermain. Ayo datang ke sini." So, what do you want to play? Kemudian temannya bertanya, "Terus apa permainan apa yang ingin kamu lakukan?" We are blindfolding somebody. He can touch others. He can do. Oh yes, I can. Kemudian temannya berkata, kami sedang membuat permainan bahwa kami sedang bermain polisi dan pencuri. Kita menutup mata salah satu dari kita dan kemudian harus mencari kita dan menyentuh kita. So Madhu Mangal said, okay, blindfold me. It's blindfold. Apakah kamu bisa menjadi pencurinya? Kemudian Madhu Mangal berkata, ya, tentu saja. Kemudian mata Madhu Mangal mulai ditutup. So everybody got scattered. Now Madhu Mangal, touch us. Who we can touch? He will let you see. He is blind. He cannot see. He had to go and touch. And Madhu Mangal going. Madhu Mangal firstly going to touch it. At once they themselves, they are open eyes. And among that they themselves talk. And then everybody went, open his packet. And everybody giving all the laddu. After some time, Madhu Mangal can't care. So, hey, you guys, what you are doing? I have kept my packet. Rascal, don't take any. Kemudian Madhu Mangal mulai ditutup matanya. Kemudian dia, ayo sekarang cari kami. Kemudian Madhu Mangal mulai mencari-cari mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Gembala Sapi tersebut, mereka berlari berjauhan, dan kemudian mereka mengambil bungkusan yang dibawa oleh Madhu Mangal, membukanya dan membagi-bagikan makanan yang ada di sana. Setelah beberapa saat, Madhu Mangal mulai tersadar. Hei, apa yang kalian lakukan? Aku membawa bungkusan yang berisi makanan, jangan sentuh makanan itu. So they are taking it. All this laddu, he said, I saved it, we'll save it, we'll take it later. Don't eat now. Kemudian mereka mulai memakan laddu tersebut. Tapi Madhu Mangal berkata, eh, aku membawa laddu itu untuk saya makan selanjutnya, jangan sentuh laddu itu tersebut. So, but they will be eating all, enjoying taking this thing, he said. If you eat, you understand I am Brahmin. You Brahmin think you are taking without telling, rascal. Kemudian teman-temannya mulai makan lagi tersebut. Tetapi Madhu Mangal mulai sadar. Dan dia berkata, eh, jangan pernah mengambil lagi tersebut. Kamu tahu siapa saya? Saya seorang Brahmana. Jika kalian mengambil milik dari seorang Brahmana, kalian tahu apa akibatnya? You take it without telling me. I will curse you. Jika kalian mengambil makanan tersebut, tanpa so this way they used to have so much fun and enjoy their life.
There are so many pastimes like that, Krishna, with your Didi, with the cowherd boys, with the gopis, the mother and father and all these things. Simply if we listen all these things and remember, we will be purified by associating with Krishna. And one day we can go back and join with Krishna with all this activity. This is just... Jika kita bisa menyucikan keseluruhan dari keberadaan kita, kita bisa bergabung bersama Krishna di dunia rohani, bermain-main dengan Krishna, dan juga melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Krishna. So Krishna's pastime, regularly this is going on, depending on your devotee's purity, Krishna reciprocates, still now. Dengan cara seperti inilah bagaimana lila-lila dari Tuhan Sri Krishna berlangsung terus-menerus. Berdasarkan kemurnian dari setiap masing-masing penyembah, bagaimana Tuhan membalas penyerahan diri atau kemurnian yang dimiliki oleh penyembah tersebut. So when you get this pleasure and this experience, you get a higher taste, then you become detest materialistic way of life. This is the advancement. Kita mendapatkan kepuasan dan juga memiliki kemurnian dan mampu merasakan semua lila-lila dari Tuhan ini yang merupakan rasa yang sangat tinggi yang lebih tinggi, maka kita mampu menghilangkan rasa-rasa yang lebih rendah, rasa-rasa yang bersifat material. So our acharya said, you should be 24 hours. You mold your life in such a way you can always remember Krishna, Krishna's pastimes and service in such a way that every moment you can remember Krishna. So that when you leave our body, very likely you'll remember and go back to Krishna and join it is all this sweet pastime. Karena itulah para acharya menyampaikan bahwa kita harus membuat kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita mampu selalu mengingat akan lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Lila-lila dari Tuhan Sri Krishna, kemudian bagaimana dengan cara seperti itu setiap saat 24 jam kita dengan mudah mampu mengingat tentang Tuhan Sri Krishna. Dan ketika kita meninggalkan badan kita, kita ingat akan Krishna dan bisa kembali pulang ke dunia rohani, bergabung bersama Krishna di sini, menikmati lila-lila bersama Tuhan Sri Krishna. Simply hearing, simply glorifying Krishna, this saying, simply remembering, we first make advancement by becoming more and more purified, and thus, as soon as possible, we become purified. No attraction to the material world. If you have no committed offense, this very lifetime, anybody can make it back to Godhead. Hanya dengan mendengar, hanya dengan mengingat, dan hanya dengan mengagungkan lila-lila dari Tuhan Sri Krishna dan berserah dalam semua hal ini, maka dia tidak akan lagi terikat dengan keberadaan dunia material. Dan ketika sepenuhnya bisa dimurnikan, dia bisa pada akhir kehidupannya, ketika dia meninggalkan badannya, di kehidupan ini juga dia bisa kembali pulang bergabung bersama Krishna di dunia rohani. This Jhulan Jatra is one of the intimate pastime of the Krishna and the gopis. Dan seperti kita rayakan sekarang Jhulan Jatra adalah lila Tuhan Sri Krishna yang intim bersama para gopis. But Prabhupada said, since we are not free from lust, desire, kam, krodh, lobh, moh, mad, matsarjo, this pastime and Krishna's intimate pastime, which Ragmarga devotee discuss, there is no difference. But we should know what is our qualification. Accordingly, simply remembering this, discussing this, we become purified and eligible to go back with Krishna's pastime. Dengan cara seperti inilah
Tetapi setelah Prabhupada menyampaikan bahwa ya festival seperti sekarang ini, Julana Yatra seperti itu adalah suatu festival yang dilakukan oleh di situasi Krishna bersama rekan-rekan dan juga rekan-rekan itu. Ya. Tetapi kita juga harus menyadari seberapa tinggi, seberapa besar kualifikasi yang kita miliki. Karena lila ini adalah lila yang dilakukan oleh Tuhan Sri Krishna bersama rekan-rekan mereka yang sudah ada dalam tataran raga nugalam seperti itu. Jadi, tetapi kita dikatakan bahwa oleh Sri Prabhupada kita perlu hanya mengingat kemudian mengetahui lila-lila ini dan ketika kita mampu untuk mengingat lila-lila ini keberadaan kita akan dimurnikan dan dengan dimurnikan keberadaan kita sepenuhnya maka di akhir kehidupan kita kita bisa bisa bergabung untuk melakukan lila ini di rohani bersama Krishna. That is what Prabhupada wants from us. Doesn't matter what service you are doing, cleaning the temple, cooking, collecting money, whatever. But this must be done. Hari Katha, Krishna's pastime, hearing, glorifying, remembering. Karena itulah Sri Prabhupada menyatakan apapun jenis pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan Sri Krishna, entah itu menyapu di temple, membuat darla, memasak untuk Krishna, mengumpulkan uang untuk Krishna, tetapi yang paling penting adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu mendengarkan Krishna kata, mendiskusikan keagungan-keagungan dan juga lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Even in the spiritual world, they are discussing this thing. And glorifying. Remember. There is an end to it. There is an end to it. This is going on. Any question? Comment? Because it's late, you know. 9, nearly becoming 10. 10 after 9. Apakah jika ada pertanyaan dari Prabu Dharma Haji bisa disampaikan kepada keluarga? Prabu Dharma Haji? Silakan. Oke. Silakan means please, no? So we finish it here. Ya, kalau tidak mungkin kita cukupkan dan kita